Demonstrasi haram menjurus kepada huru-hara dan suasana tidak terkawal. Harga yang terpaksa dibayar adalah keresahan dan kesusahan kepada rakyat. Atas hakikat itulah isu ini turut mendapat perhatian Istana Pahang. Sultan Pahang, Sultan Haji Ahmad Shah merayu khususnya kepada rakyat negeri itu dan rakyat Malaysia amnya supaya tidak melibatkan diri. Baginda bertitah demikian di Muazzam Shah. Baginda bertitah demonstrasi itu tidak memberi manfaat, sebaliknya bakal menyusahkan banyak pihak yang selama ini tinggal dalam suasana aman dan harmoni tanpa mengira kaum. Benda yang macam ini tak boleh diikut-ikut. Apa lagi nak kita ada demonstrasi? Kita telah merdeka selama 54 tahun. Duduk aman dan makmur di antara satu kaum-satu kaum. Jadi tak payah ada demonstrasi. Baginda secara peribadi menolak sekeras-kerasnya demonstrasi haram itu dan perlu ditentang habis-habisan anasir yang cuba memecah belahkan perpaduan rakyat, selain perlu dikenakan tindakan serta hukuman sewajarnya.